Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Dokter, para hadirin, dan saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu yang kami hormati, selamat datang di webinar Kesehatan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Pagi ini dengan tema Waspada Gejala Tuberkulosis Pada Anak dan Dewasa serta Cara Penularannya. Perkenalkan, saya Mustika Putri Gama Kamulien, Sarjana Kedokteran sebagai moderator yang akan memandu acara webinar kesehatan ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib webinar. Yang pertama adalah peserta harap menonaktifkan suara selama webinar berlangsung dan dapat mengikuti acara webinar dengan kondusif. Yang kedua, peserta mohon untuk mengisi link registrasi yang akan diberikan pada kolom chat oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang ketiga, peserta dilarang untuk menyinggung siapapun dalam hal SARA dengan maksud dan tujuan yang tidak baik. Yang keempat, bagi peserta yang akan bertanya, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat dan akan dipilih pada saat sesi tanya-jawab. Peserta wajib memfollow akun Instagram Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia di @rsuuki. Kami harapkan untuk seluruh peserta dapat mengisi link pendaftaran yang telah disediakan di kolom chat, karena nantinya akan mendapatkan e-sertifikat. Bapak, Ibu hadirin sekalian juga jangan lupa dapat menyebarluaskan momen ini melalui sosial media official Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia di Instagram @rsuuki melalui Instagram Stories dengan mention @rsuuki dan berikan hashtag melayani bukan dilayani. Karena akun Instagram yang mempublikasikan kegiatan hari ini dengan baik akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar Rp50.000 untuk 3 orang terbaik. Dan untuk 3 penanya terbaik saat sesi materi nanti juga akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Berikut merupakan link registrasi webinar kesehatan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia dan semua partner, pasien, dan rekanan dapat menjalin hubungan yang baik hingga saat ini. Sebelum kita memulai acara webinar ini dengan baik, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demi menjalin silaturahmi, rasa kekeluargaan dan persaudaraan kepada semua rekanan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia di masa pandemi ini, dan bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia di tanggal 24 Maret 2022, maka pada kesempatan ini kita bersama-sama mengikuti webinar kesehatan, di mana nantinya kita akan mengupas tuntas edukasi kesehatan terkait dengan waspada gejala tuberkulosis pada anak dan dewasa serta cara penularannya. Namun, sebelum kita akan memasuki sesi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan untuk dapat sama-sama menyaksikan video berikut ini.
Baiklah, sebelum kita memulai webinar kesehatan kita bersama narasumber, marilah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan dari Dr. Benitomo R.E. Rumondor, spesialis bedah, sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, izin apakah suara saya terdengar, moderator? Terdengar, Ibu. Ya, baik. Ya, baik. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber dalam webinar Rumah Sakit UKI, Dr. Franz Abednego Baru Spesialis Paru, dan Dr. Katerina Dian Spesialis Anak, dan juga moderator yang luar biasa, Mustika Putri Gama Humayun, dan seluruh partisipan yang hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Saya, Ibu Dwi Rohyani, Kepala Bidang Humas Marketing, mewakili Dr. Benu, jadi mohon maaf untuk ketidakhadiran Dr. Benu selaku Direktur Utama Rumah Sakit UKI pada acara webinar pada pagi hari ini, dan semoga tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami kepada semua yang hadir dalam webinar pada pagi hari ini dengan topik webinar kesehatan dengan topik waspada gejala tuberkulosis pada anak dan dewasa serta cara penularannya. Dan biarlah dalam rangka Hari Tuberkulosis Sedunia di tanggal 24 Maret, dan kegiatan ini juga menjadi bentuk bagaimana kami juga mengedukasi kepada masyarakat sebenarnya. Sasaran kami harapannya kepada masyarakat, terutama semua juga Bapak Ibu yang berobat, ya, yang memilih pelayanan Rumah Sakit UKI untuk Bapak Ibu menjadi tempat berobat. Harapan kami dengan adanya webinar ini menjadi bentuk edukasi supaya masyarakat semakin memahami khususnya tentang tuberkulosis. Seperti yang kita sama-sama laksanakan di tanggal 24 Maret kemarin adalah Hari Tuberkulosis Sedunia. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya buat narasumber, kedua narasumber, kesediaannya untuk berbagi materi pada acara webinar ini, Dr. Franz dan juga Dr. Katerina Dian. Terima kasih sekali lagi untuk boleh berkenan memberikan narasumber pada kegiatan webinar ini. Dan semua partisipan yang hadir, terima kasih. Harapan kami untuk terus partisipan boleh hadir dalam kegiatan-kegiatan webinar, bentuk edukasi rumah sakit terhadap masyarakat yang ada di lingkungan DKI Jakarta sebenarnya secara target kita. Seperti itu. Baik, itu saja ucapan sambutan kami. Dan untuk itu dengan resmi biarlah webinar ini bisa dilaksanakan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, demikian sambutan kami. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian pastinya sudah pada tidak sabar untuk kita sama-sama mendengarkan paparan informasi kesehatan yang penting sekali dari narasumber kita hari ini. Saya ingin memberikan informasi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap bertanya di kolom chat. Nanti pada sesi tanya jawab setelah sesi materi, kita akan membahas dengan pertanyaan terbaik. Sebelum narasumber menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita, yaitu Dr. Franz Abednego Baru Spesialis Paru. Di mana Dr. Franz menjalani dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian mengambil spesialis paru pada tahun 2001 sampai 2005 di Universitas Indonesia juga. Dan untuk working
Experience-nya pada tahun 1997 sampai 2000 merupakan medical staff di Rumah Sakit Umum Dr. Julham Binjai. Pada tahun 1997 sampai 2000 merupakan medical staff di Gleneagles Hospital Medan. Pada tahun 2003 sampai 2005 bekerja di Emergency Ward Doctor Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Pada tahun 2003 sampai 2005 bekerja di Emergency Clinic Jakarta. Pada tahun 2005 sampai 2008 merupakan pulmonologis di Puri Medica. Pada tahun 2005 sampai 2007 merupakan pulmonologis Awal Bros Hospital di Tangerang. Dan tahun 2005 sampai dengan sekarang merupakan pulmonologis di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta. Untuk experience yang lainnya, pada tahun 2014 sampai sekarang merupakan clinical lecturer pada Faculty of Medicine di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Pada tahun 2006 hingga sekarang merupakan member aktif di Indonesia Society of Respirology. Tahun 2008 hingga sekarang merupakan participant of many international symposia and workshop in Indonesia and overseas. Pada tahun 2008 sampai dengan sekarang merupakan speaker or moderator in many scientific meeting in Indonesia. Dan pada tahun 2018 merupakan speaker in COPD meeting Hanoi, Vietnam. Berikut ini saya persilahkan untuk Dr. Franz untuk mempresentasikan mengenai waspada penyakit tuberkulosis dan gejalanya di era pandemi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Selamat pagi. Maaf saya mengganti background saya pada panitia. Terima kasih sudah mempercayakan momen hari ini agar saya bisa berbicara di depan saudara-saudara kita terkasih. Selamat pagi, saya Dr. Franz Abednego Barus. Tadi sudah ada kurikulum vitae saya. Saya adalah dokter organik di Rumah Sakit Umum UKI, bekerja di bagian khusus spesialisasi paru, menangani infeksi akut, infeksi kronik, termasuk COVID-19 yang barusan kita yang masih kita alami pada saat ini. Jadi saya cek sound dulu, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik pada moderator? Terdengar dengan jelas, dokter. Ya, kemudian saya sudah saya minta izin untuk share screen. Mohon dievaluasi apakah semua bisa terlihat dengan baik. Bisa terlihat, dokter. Baik, saya akan mulai. Ya, jadi penyakit TB ini bukanlah penyakit yang baru seperti COVID-19. Penyakit TB ini ada terus dari mulai zaman Firaun, ya, dari zaman dulu sekali sampai hari ini. Sama seperti lepra, pada Alkitab kita sudah mendengar kata lepra, tetapi pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya. Tapi kalau TB ini ditemukan oleh para peneliti, arkeolog, di zaman prasejarah juga ternyata di mumi Firaun di Mesir ditemukan kuman TB yang masih hidup pada bekas-bekas jenazah dari para Firaun. Jadi keistimewaannya TB ini adalah penyakit ini bukan disebabkan oleh bakteri, bukan disebabkan oleh organisme lain, dia organisme khusus yang disebut organisme antara, karena mycobacterium itu menganut arti myco itu jamur, bakteri itu bakteri, jadi sifatnya kronik, tidak ada TB akut, semua TB itu kronik. Tadi sudah disinggung mengenai hari tuberkulosis sedunia. Hari tuberkulosis sedunia itu jatuh ulang tahunnya 24 Maret 2022, usianya sudah ratusan tahun kali ya. Dan tahun ini kita diminta untuk menginvestasikan segala daya upaya kita, terutama para institusi yang bekerja di rumah sakit, negara-negara. Ini himbauan untuk negara-negara berkembang dan negara-negara maju bahwa harus kita melakukan perhatian khusus, menginvestasikan dana kita
agar eliminasi tuberkulosis ini bisa menyelamatkan bangsa. Karena walaupun dikata tuberkulosis itu penyakit lama, penyakit yang menyangkut kaum menengah marginal, menengah ke bawah secara ekonomi, tapi ternyata angka penderita TB ini tahun 2021 sampai 10 juta orang, hampir. Ya, jadi hal ini belum bisa menjadi kita katakanlah hal yang mudah, karena sifatnya yang menular dan bisa menyebabkan angka kematian, penyakitnya bisa ada terus, pasien tidak menyadarinya, sehingga pasien menderita penyakit yang sekian lama, menularkan ke orang lain, dan ada ancaman TB kebal obat, TB resistensi obat. TB-nya sulit disembuhkan, pengobatannya sampai 2 tahun, orang yang mungkin menularkan, produktivitas kerja menurun, ekonomi menurun, dan lain sebagainya. Jadi permasalahan TB ini dari hulu ke hilir. Bukan permasalahan pengobatan saja, tetapi termasuk menyangkut soal sosial ekonomi, gizi, kebiasaan buruk, merokok, kemudian penyakit-penyakit komorbid, diabetes, penyakit-penyakit mereka dengan kanker, multi aspek. Belum lagi kita berbicara tentang kemiskinan negara, belum berbicara lagi soal perang, pengungsi, soal COVID-19, begitu banyaknya soal TB, sehingga TB bukan saja masalah kedokteran, kesehatan, rumah sakit, puskesmas, tapi TB juga menjadi masalah di banyak negara. Dengan angka kematian 824 di Indonesia, angka kasus menyebabkan kita itu terbanyak ketiga di dunia. Biasanya kalau begini-begini, Indonesia di dunia itu ranking 1, 2, 3 gitu loh. Angka COVID di Asia Tenggara nomor 1, kemudian TB di dunia nomor 3, kemudian angka kematian ibu dan anak di termasuk 10 besar gitu ya di dunia. Tetapi kalau udah nanti juara Olimpiade, katanya kita juara paling nomor 100 sekian gitu ya. Sayang sekali. Untuk hal-hal yang seperti ini kita menduduki tempat-tempat teratas gitu loh ya. Jadi ini perlu peran serta kita semua, nakes, kemudian masyarakat gitu ya. Dan angka meninggalnya itu sampai 93.000. Jadi Bu, ini bukan angka yang kecil ya. Itu dari Sabang sampai Merauke, terutama di daerah kantong TB di Papua, di apa namanya? Jakarta, Banten ya, itu angka-angka di Nusa Tenggara Timur, itu angka-angka kantong-kantong kasus tuberkulosis di republik ini. Dan statistik bilang setiap 1 jam 11 orang Indonesia meninggal dunia karena TB. Oleh karena itu, peran serta para dokter menangani kasus-kasus di emergency, karena meninggalnya TB biasanya karena batuk darah, karena kurang gizi, karena infeksi TB ke otak, ke usus, TB berat maksudnya. Belum lagi soal kita bicara HIV. HIV akan memprovokasi terjadinya TB. Diabetes akan memperbudak terjadinya TB. Oleh karena itu, peran spesialis paru, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, itu amat sangat dibutuhkan pada saat ini untuk menangani TB. Ya, jadi begitu banyaknya generasi yang akan tertular apabila angka TB di lini dewasa tidak bisa kita atasi, karena TB menular ke anak itu amat sangat mudah. Nanti Dr. Dian akan menerangkannya lebih lengkap. COVID-19 ini masih menjadi ini kita ya, menjadi fokus pembicaraan kita di dunia, di mana pandemi belum dicabut ya. Indonesia saat ini sudah turun sekali ya. Kemudian kalau kita lihat dulu ada varian Wuhan, kemudian tipe Delta, tipe Omikron, katanya sekarang ya, di luar dari tipe-tipe yang tidak berkembang. Ada tipe Gamma, tipe Beta, Upsilon, Mu, nah, itu tidak berkembang menjadi masalah. Tapi yang bermasalah, yang masuk ke Indonesia itu, yang paling berat itu waktu itu Delta. Dan saat ini Omikron sudah mulai reda, dia gejalanya ringan saja. Tapi ingat, kita mau mendekati Lebaran lagi nih. Dan kita tidak berharap, tapi diprediksikan, akan ada varian Delta Kron yang akan dibawa para TKI-TKW yang pulang silaturahmi Lebaran. Dia akan disinyalir akan membawa kuman itu ke Indonesia. Apalagi sekarang kita sudah menghentikan apa yang disebut karantina, PPLN.
perjalanan luar negeri, pelaku perjalanan luar negeri itu tidak lagi di karantina. Nah, jadi mereka akan membawa, diharapkan tidak ya, tapi mereka berpotensi membawa kuman COVID dan kita akan meledak lagi pasca lebaran dengan edisi Delta Kron. Itu yang menurut kepustakaan yang sekarang saya baca dan kita harus waspada juga. Kenapa? Karena akibat pandemi ini, TB menjadi anak menjadi anak yang kurang diperhatikan, gitu ya. Padahal COVID berhubungan dengan TB. TB salah satu komorbid terjadinya angka kematian pada COVID. TB berat bisa membuat COVID semakin merajalela dan angka kesembuhan artinya angka kematian semakin tinggi dengan COVID yang menyerang orang atau pasien-pasien TB kita. Jadi ini suatu masalah global yang sampai saat ini belum terselesaikan karena obat COVID yang cespleng itu belum ada sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat dalam angka-angka, angka penemuan kasusnya masih rendah karena OTG TB itu banyak. Dia TB aktif tapi tidak bergejala sehingga pasien tetap bekerja, pasien tetap melakukan aktivitas sehari-hari, keluarga juga terpapar kuman TB. Karena infeksinya nggak akut seperti COVID, dia droplet juga kan. Jadi dia tidak tidak langsung sakit. Sakitnya bisa setahun, dua tahun kemudian. Oleh karena itu, angkanya masih tetap tinggi, yaitu 301 kasus per 100.000 penduduk Indonesia. Tahun 2020 824.000. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung, dokter paru sebenarnya nggak kekurangan market gitu ya. Dokter spesialis paru ini marketnya banyak banget dan itu memang betul. Dari 30 sampai 40 dari 20 sampai 30 kunjungan per hari per sesi di poliparu di UKI, kita mendapatkan hampir 50-60% itu kasus TB, bekas TB yang kambuh juga, kemudian sebagian kecil dia adalah TB kebal obat. Dan ini menjadi masalah yang makanan kita sehari-hari, gitu loh. Maksudnya itu menjadi kasus yang kita temukan sehari-hari. Keberhasilan pengobatan rendah. Kenapa? Pengobatannya jangka panjang. Bayangkan, kita makan obat 5 hari aja nggak disiplin. Konon disuruh selama 6-9 bulan minimal. Sehingga, udah enak nih, ngapain sih 6-9 bulan? Toh saya sudah merasa enak, berat badan saya sudah naik. Saya bisa bekerja dengan tanpa sesak, naik tangga saya sudah oke. Ternyata dia putus. Biasanya putusnya itu di 2-3 bulan pengobatan. Masalahnya adalah setelah dia putus, berobat, tadinya kan program 6-9 bulan. Putus di 2-3 bulan, dia berhenti berobat. Pasien berhenti berobat, malah akan menciptakan suatu komunitas kuman-kuman yang namanya kuman kebal obat, resistensi obat. Dan membuat ini akan menjadi masalah bertambah panjang. Oleh karena itu, bagi para kita semua yang merupakan kader-kader TB lah, saya bilang pada saat ini ya, karena sudah mempunyai bekal pengetahuan, mereka yang teridentifikasi TB, ya harus klop berobatnya. Harus di bawah supervisi dokter, puskesmas, maupun dokter spesialis. Jangan sampai putus berobat. Kalau ada komorbid, komorbidnya juga diselesaikan. Ini topik kita hari tuberkulosis sedunia. Jadi daya upaya kita diinvestasikan semua untuk eliminasi TB. Ya, jadi negara-negara disuruh untuk memikirkan program-program strategis untuk TB dan ini melibatkan nakes, masyarakat dan pemerintah. Ya, nakes di tingkat lini pertama puskesmas, penemuan kasus di tingkat pengobatan kasus-kasus berat itu di rumah sakit, masyarakat perannya juga harus lebih aware. Oh, ini ada batuk nih, batuk biasa. Enggak ada batuk biasa. Karena orang normal biasanya enggak batuk. Jadi kalau ada batuk biasa, 2-3 minggu, ayo-ayo periksa dahak, ayo-ayo kita ronsen, ayo ke dokter, ke puskesmas gratis, ke rumah sakit pakai BPJS, semua bisa dilakukan, periksa dahak, periksa lab, periksa. Di UKI, pemeriksaan untuk hal ini sudah sangat-sangat mumpuni untuk diagnostik, untuk terapeutik,
kita ada dua spesialis paru dan semuanya sudah bisa sudah terlatih untuk menangani kasus TB. Dan di atas semuanya itu peran pemerintah, pengadaan obat pun sekarang sudah mantap. Artinya obat TB jangan lagi pakai obat resep. Tidak dianjurkan pakai obat lepas, tapi pakai fixed dose. Obatnya khusus dari pemerintah, tersedia terus, tidak pernah putus. Nah, sekarang di tingkat masyarakat, mau nggak disiplin minum obat? Kalau di tingkat pemerintah, dia sudah menyediakan obat dengan sampai sembuh. Ya, dengan simbol TOSS, ya, TOSS. Temukan TB, obatin sampai sembuh. Itu TOSS, TOSS. Itulah jargon kita sekarang. Ya, TOSS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh. Jadi ini yang perlu kita hayati bersama, bahwa pemerintah sekarang mencanangkan TB hilang 2030. Bayangkan, 8 tahun lagi eliminasi TB. Semoga TB bisa kita turunkan atau kita tiadakan pada tahun 2030. Ya, paling nanti jadinya spesialis paru jadi kekurangan pasien. Gitu doang paling. Itu doang efek negatifnya. Padahal ini kita mendukung ini. Dokter spesialis paru mendukung semua. Ya, nggak apa-apalah kehilangan pasien TB. Sebab kalau udah pasien TB, itu akan memakan banyak sekali pembiayaan. Bayangkan obatnya 6 bulan, periksa ronsen 3 kali, periksa Dahak 3 kali, dan itu memakan investasi yang sangat besar sekali. Mending investasinya itu kita gunakan untuk program bagaimana mengeliminasi TB. Ya, Pak Presiden kita dalam rencana strategis negara kita juga mengikutsertakan Kementerian Kesehatan sebagai pilar terdepan untuk mewujudkan negara bebas TB 2030. Peran serta masyarakat seperti apa yang kita lakukan hari ini, termasuk mengikuti seminar, mengikuti pelatihan untuk kader, menjadi diri orang yang aware terhadap TB, itu di tingkat masyarakat itu sudah hebat sekali. Kalau bisa memberi feeder, umpan untuk menganjurkan orang ke rumah sakit, yang penting menganjurkan dan menjalankan pola hidup sehat pada diri kita. Ya. Yang paling berperan adalah pola hidup sehat ini kalau di TB. Gizi cukup, bukan kenyang makan ya. Gizinya harus cukup. Kenyang makan juga kalau kontennya nggak bagus, itu nggak sehat. Istirahat cukup, olahraga teratur. Nah, ini agak sulit nih di negara-negara dengan di kota-kota besar seperti Jakarta. Ya, mengurangi stres. Ya gimana nggak stres? Begitu pintu pagar ditutup aja udah stres, gitu ya. Jadi pintu pagar rumah begitu keluar udah stres, panasnya bukan main, orang-orangnya juga barangkali masih di pekerjaan juga dia mengalami hambatan, kena PHK dan lain-lain. Ya, jadi imun tubuh kita ini sangat menentukan bagaimana TB. Ya, daya tahan tubuh kita ini menentukan kita ini, karena negara kan tadi negara nomor 3 terbanyak. Kemungkinan tertular besar sekali. Di mana-mana kita bisa ketemu orang TB. Jadi pilar kita yang utama adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Daya tahan tubuh kita sendiri itu berasal dari apa? Gizi, istirahat, olahraga, jauhi stres, hidup gembira, hati yang gembira adalah obat. Gitu ya. Kemudian gaya hidup TB ini seperti apa sih? Sudah saya ceritakan tadi. Terutama untuk TB, makan makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu sudah semua penyakit juga begitu. Nah, ya ini yang paling penting. Ventilasi, sinar matahari. Mumpung nggak bayar. Ya, kita sinar matahari di negara kita ini belum berbayar. Jadi manfaatkan itu untuk kesehatan lingkungan, rumah, berjemur. Jangan karena COVID aja rajin berjemur, COVID hilang, berjemurnya juga hilang. Kemudian kebersihan alat, artinya perangkat-perangkat rumah tangga, terutama kasur, jemuran-jemuran di dalam kamar, gorden, ya itu dirotasi, dan kemudian mendapatkan vaksin kepada anak-anak untuk mencegah TB berat, vaksin BCG, nanti yang punya anak, yang punya cucu, ya dilakukan vaksinasi BCG sekali seumur hidup pada usia 2 bulan. Nanti Dokter Dian akan menerangkan.
Olahraga teratur, olahraga ini olahraga fisik berkeringat, bukan main catur, main joker, bukan. Olahraga yang teratur dan aerobik. Dan ini yang paling sulit, tidak merokok. Ya. Sulit sekali diberantas, apalagi kalau sudah etnis-etnis Sumatera Utara. Ya, nggak usah bilang Sumatera Utara lah. Dari Sabang sampai Merauke, bahasa pergaulan sehari-hari kita adalah rokok. Ya. Jadi berteman itu baik perempuan, laki-laki sekarang nongkrong di kafe, di pesta, di acara arisan, acara-acara lain, ya itu biasanya dengan saling merokok, gitu ya, artinya bertukar rokok dan lain sebagainya. Itu sebagai alat komunikasi kita. Justru itu yang bisa menghambat kesembuhan TB, meningkatkan angka penularan TB, daya tahan jadi jelek. Kemudian protokol kesehatan. Jadi kalau dalam COVID ini kan protokol kesehatan kita kan masker. Ini sebenarnya sudah harus dijalankan terus walaupun COVID sudah tidak ada. Karena negara kita masih ada TB-nya. Masih ada kemungkinan COVID-nya. Oleh karena itu nanti pun sudah, janganlah keputusan kita hidup udah kayak di Jepang tuh. Di Jepang apapun situasinya, di Taiwan, apapun yang situasi yang terjadi, sehat atau tidak sehat, udara buruk, udara jelek, udara ada polusi indoor, outdoor, mereka tetap di luar pagar rumah, mereka tetap pakai masker. Kemanapun, di MRT, di bis, rata-rata mereka sekarang sudah membuat masker itu kayak kebutuhan kita sehari-hari. Kayak kita pakai kacamata, kayak kita pakai handphone, kalau ketinggalan handphone, kita balik lagi ke rumah. Ya. Tapi kalau ketinggalan, suami atau istri, ah udah nyusul naik Grab aja ya katanya. Tapi kalau ketinggalan handphone dia balik ke rumah. Nah, ini dia protokol kesehatan ini penting sekali karena dengan masker pun TB bisa kita turunkan angka penularannya. Karena penularan TB kan dari droplet tadi ya. Kemudian periksa segera. Nah, siapa-siapa yang kita temukan ada batuk lebih dari 2 minggu, sesak, batuk darah, batuk berdahak, terus ada gejala-gejala demam lama, lemes, berat badan menurun tanpa diet, keringat malam, penurunan nafsu makan, anak-anak lesu, ya, kayak kurang darah, gitu ya, loyo, lesu, letoy, lapar, ya, semualah yang menunjukkan keadaan yang tidak bersemangat di negara kita ini patut diduga itu adalah TB. Kita lakukan pemeriksaan dahak, kita lakukan pemeriksaan foto ronsen. Untuk screening. Nah, jadi program screening ini akan dicanangkan pemerintah seperti program COVID. Kalau COVID kan screening tuh naik pesawat kita di swab sebelum yang dulu ya, sebelum vaksinasi. Mau naik kereta api kita di antigen. Nanti juga kita akan mengalami program yang disebut dengan wajib screening TB dalam rangka TOS tadi, dalam rangka FDG 2030 negara Indonesia bebas TB. Sebentar lagi jangan ditolak lagi ya, jangan ikut serta aktif kita untuk memeriksakan TB di diri kita. Walau kita aku enggak ada gejala kok, aku enggak ada batuk kok, ya. Aku enggak ada penurunan berat badan kok, ngapain di screening? Screening aja ya, namanya juga gratis. Jadi kita ikut dalam program ini, itulah peran serta masyarakat. Screening. Dengan mengikuti screening infeksi laten, ya, kita bisa saja, laten itu apa? Laten itu OTG, OTG-nya TB. TB-nya ada, tapi kita nggak ada gejala. Nah, kalau nanti terdeteksi kita terkena infeksi laten, kita harus jaga. Walaupun kita nggak diobatin, infeksi laten itu belum tentu diobatin. Tetapi harus jaga, kontrol check-up teratur. Kenapa? Karena infeksi laten ini bagaikan bom waktu. Suatu saat dia bisa menjadi TB aktif, infeksi aktif, dan menularkan. Infeksi laten tidak menularkan, tetapi suatu saat bisa menularkan. Oleh karena kalau kita terdeteksi infeksi laten, kita harus lebih hati-hati. Ya. Kemudian disinilah perlu peran serta masyarakat menjadi edukator-edukator. Kalau mengharapkan dokter spesialis paru, dokter puskesmas, dan acara-acara webinar seperti hari ini, ya, sedikit sekali kontribusinya. Tidak bisa. Harus masyarakat yang turun langsung ke lapangan, mendeteksi TB, mengerti TB itu seperti apa, mengerti bagaimana cara kemana konsultasi
apa yang diperiksa kalau ada orang mengalami gejala-gejala TB. Itu perlu sekali peran serta masyarakat. Terutama hilangkan stigmatisasi. Sama kayak COVID. Dulu kan di stigma sekali tuh, dijauhi. Rumahnya dikasih palang, dikasih police line. Coba coba udahlah sakitnya sakit, hatinya juga sakit, lama-lama penderitanya depresi. Itu yang terjadi dulu tahun 70-an. Di mana pasien TB itu dirumahkan di suatu tempat tertentu. Namanya sanatorium. Tahun 70-an, sanatorium ditutup. Ternyata perlu peran masyarakat, keluarga untuk meningkatkan semangat pasien untuk berobat TB. Oleh karena itu, sanatorium ditutup. Tuh, contoh sanatorium tuh rumah sakit Gunawan yang di Cisarua. Rumah sakit TB Cipaganti, Bandung. Persahabatan, Jakarta. Rumah sakit seperti itu dulu itu adalah pemukiman orang-orang untuk yang TB. Ya, jadi mereka dirumahkan, nggak boleh kemana-mana, diobatin selama 1 tahun. Biasanya udah salam-salaman tuh, biasanya nggak keluar hidup tuh, keluarnya meninggal karena depresi, nggak mau makan, mereka gizinya nggak tercukupi. Nah, jadi akhirnya sanatorium pun ditutup dengan ditemukannya obat-obat yang sudah semakin manjur untuk menyembuhkan TB. Ingat, TB bisa sembuh. Dan ini keterlibatan kita, kader, sukarelawan yang terlatih. Nah, ini lebih mahir lagi dia, karena kader itu dilatih, sukarelawan itu diberi pengetahuan awam yang sedikit di atas awam untuk bisa menjadi penerus kata atau penerus corong kesehatan kepada masyarakat. Ini yang perlu ditingkatkan. Agar orang-orang yang aware TB, mendengar orang batuk itu dia nggak sejahtera gitu. Ayo dong periksa ronsen, ayo dong periksa dahak. Ini kita perlukan. Okay? Nah, bagaimana untuk menjadi kader sukarelawan? Ini kan menurut saya teman-teman atau saudara-saudara, bapak ibu yang ikut dalam webinar ini kan sudah bisa jadi kader nih. Oleh karena itu kita latih sedikit ya, apa itu pemahaman kita soal tuberkulosis paru. Untuk dewasa itu bagian saya, untuk anak-anak nanti Dokter Dian, spesialis anak yang lebih mengetahui dan berpengalaman. TBC itu adalah infeksi disebabkan nama kumannya, namanya sih cantik gitu ya, Mycobacterium tuberculosis. Dulu dibilang TBC, sekarang dibilang TB gitu ya, supaya itu istilah-istilah aja. Kuman ini menyerang dari ujung rambut sampai ujung kaki, bisa menyerang otak, paru terutama, bisa menyerang jantung, liver, ya walaupun angkanya kurang dari 5%. Yang lebih banyak dikit TB usus, TB rahim, ya TB usus buntu karena TB, TB kelenjar, TB selaput paru yang ada cairan yang harus disedot, TB organ-organ reproduksi, TB testis, itu pernah saya temukan kasusnya. Ya, jadi dengan meningkatnya angka HIV, TB-TB di luar paru ini semakin meningkat pula angkanya. Kumannya seperti ini, ya. Ya, dia bentuk batang panjang, namanya kuman bakteri tahan asam, BTA, ya. Bakteri tahan asam, dia kumannya berdinding tebal, tidak bisa ditembus dengan antibiotik atau anti-TB yang sebentar, itu menyebabkan angka TB ini perlu pengobatan jangka lama, ya. Kemudian dia membentuk granuloma-granuloma seperti ini, dia meliputi paru, sifatnya adalah dia membuat destruksi. Jadi kumannya ini sama dengan kuman lepra atau kusta, lama-lama jarinya bisa habis gitu digerogotin. Ini lama-lama parunya bisa habis, timbullah apa yang disebut dengan granuloma. Granuloma ini seperti ini. Nah, apa yang dirasakan pasien kalau dia udah terkena infeksi TB aktif? Tadi kan TB nggak aktif namanya TB laten. Kalau dia sudah TB aktif, yang kita khawatirkan adalah dia menjadi penular. Penular dari kuman Mycobacterium tuberculosis tadi. Dengan droplet, menular langsung. Ya, melalui droplet atau percikan dahak, batuk-batuk yang tidak ditutup. Ya di dekat dengan masyarakat gitu ya, dekat dengan keluarga, maka bisa menularkan TBC ini
kepada orang-orang yang kebetulan daya tahannya rendah pula. Ya, ini dia kena dari kuman, bisa ke di keluarga, ini dia kumannya droplet begini, kebetulan teman kita ini daya tahannya pun nggak begitu baik. Akhirnya dia menjadi pasien TB baru, pasien TB selanjutnya. Jadi ya, apalagi di tingkat begini, penularan langsung ke anak-anak paling sering terjadi. Oleh karena itu, kalau anak-anak ada TB, periksa dewasanya. Kalau dewasa ada TB, periksa anak-anaknya. Itu sudah pasti, sudah harus dilakukan. Dan kita melakukan di rumah sakit UKI. Dokter Dian mengirimkan pasien bapaknya sama emaknya. Saya mengirimkan anaknya untuk diobatin TB di poli anak. Untuk menghindari ini, yang kita patut pelajari adalah etika batuk. Nah, ini yang saya bilang tadi. Senantiasa gunakan masker. Ada baiknya kita sudah mulai membudayakan masker ini kayak kebutuhan kita sehari-hari. Ya, ini kalau memang nanti ada batuk, tutup dan hidung dengan menggunakan lengan. Jangan menggunakan telapak tangan. Gunakan punggung lengan. Karena punggung lengan itu tidak tidak digunakan untuk memegang atau bersalaman gitu ya. Kemudian ditutup hidung dengan tisu, sapu tangan, tisu langsung buang gitu ya. Kemudian sapu tangan ya nanti dicuci, jangan sapu tangan seminggu sekali dicuci, dicuci langsung begitu sampai rumah. Ya, cuci tangan tetap kita harus lakukan. Jadi ini udah mirip dengan COVID, tapi ini kebiasaan ini jangan jadi jadi surut atau jadi lupa karena kita COVID-nya sudah mulai rendah. Ya. Jadi ini harus kita tetap lakukan, sama saja, cuma COVID itu infeksi akut, TB itu infeksi kronik. Etika batuk ini dilaksanakan supaya kita, kalaupun kita penderita TB, kita tidak menularkan. Kalau kita bukan penderita TB, itu menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian kita jangan lupa bahwa saat ini di Indonesia ini angka diabetes mellitus semakin tinggi. Diabetes itu amat sangat erat dengan TB. Bapak Ibu yang mempunyai orang tua, saudara, atau kerabat yang ada DM-nya, screening-kan TB-nya. Cuma foto ronsen kok. Kalau dahak barangkali sulit mengambilnya ya. Belum tentu orang itu punya produksi dahak pada saat batuk. Tetapi kalau ronsen kan enggak, gampang mendeteksinya. Oleh karena itu, ini satu awareness untuk para kader atau para peserta webinar pada saat ini. Apabila ada batuk kronik, tadi periksakan diri. Apabila ada diabetes, screening-kan TB-nya. Langsung screening TB. Karena TB dengan DM itu erat sekali kaitannya. Penderita DM gampang TB, penderita TB di-screening lagi diabetesnya. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Bolak-balik. Tadi kalau anak, periksa ortunya. Kalau ortu, kalau ada anak kecil balita, konsul ke dokter anak. Kalau diabetes, periksa ronsen TB-nya untuk mencari TB. Kalau penderita TB, cari ada diabetesnya apa enggak, konsul ke penyakit dalam. Nah, begitu pola kerja kami di rumah sakit. So, jangan lupa kalau memang ada kasus-kasus begini, segeralah konsul ke rumah sakit. Urus BPJS-nya mengarah ke rumah sakit UKI, maka kami poli paru siap menangani beserta teman-teman penyakit dalam dan poli anak. Oleh karena itu, kita akan melakukan apa di poli? Kita tanya, apa ini riwayatnya? Ada keringat malam, penurunan berat badan konstan, ya? Ada enggak? Gitu ya, ada di anamnesis, keluhan-keluhannya, ada penderita TB lain enggak di rumah? Ada riwayat kebiasaan buruk enggak? Alkoholik, begadang mania, kemudian mempunyai penyakit-penyakit yang risiko HIV enggak? Nah, itu kita tanya. Kemudian kita lakukan tes mantu. Nah, ini untuk anak-anak. Kalau kami, tes ronsen. Tes dahak, periksa dahak pada anak-anak susah, dewasa aja susah, apalagi anak-anak. Pemeriksaan dahak itu biasanya di anak-anak dulu pakai acara cuci lambung. Nanti dokter Dian tuh yang tahu, yang bisa update, masih dipraktekkan nggak? Saya rasa udah nggak lagi. Pasien masa dimasukin selang, kemudian dikumbah lambungnya untuk cari kuman TB. Tapi kita ronsen rutin kita lakukan. Gejalanya nih. Batuk, berdahak, demam, terutama jam 6 sampai jam 8 malam ya, maghrib. Kemudian batuk darah, batuk dahak, nyeri dada, berkeringat tanpa malam, tanpa aktivitas, nafsu makan menurun, ini akan membuat berat badan menurun, dan ini akan berlangsung terus-menerus.
biasanya 1 kilo sebulan tuh turun terus. Dulu 8 dulu saya 86 berat saya 56, Dok. Ini sekarang 3 bulan ini berat saya jadi 51, 52. Ah, itu patut diduga dia TB. Apalagi disertai gejala batuk dan demam yang hilang timbul. Rata-rata orang mikir tifus lah, mikir ispa lah. Apalagi di negara kita, kerokan itu masih merupakan terapi ya, dikerok sana, kerok sini ya, yang ada punggungnya tipis, batuknya nggak selesai-selesai. Kalau di ronsen nampak tuh bolong ya, ada flek ya, ini bolong nih, bolong batu darah ini kalau udah begini nih, udah advance ini, udah patut udah ini biasanya kalau ini ronsennya udah masuk, baru pasiennya masuk, itu biasanya dokternya udah langsung bikin resep nih. Udah jelas sekali, inilah infeksi TB. Biasanya kena di puncak paru seperti ini, apex namanya, kiri dan kanan, bisa juga enggak. Kalau diabetes dia di sini, seringnya kuman TB, infeksi TB-nya terjadi di paru-paru kanan, bagian sebelah jantung ini. Ini kan jantung nih. Ya? Jadi begitu. Ya, enggak mudah, enggak sulit mendiagnosis TB, ya. Pasien yang masih di pintu praktek, resep sudah selesai karena khas banget. Tidak ada apalagi kalau disertai dengan hasil dahak yang positif. Itu sudah 99% akurat diagnosisnya TB. Biasanya kita melakukan infeksi kemudian kita periksa dahak. Bisa pemeriksaan itu di bawah mikroskopik, bisa dengan tes cepat. Ini ada tes cepat nih sekarang, gratis. Semua tes TBC ini gratis. Ya, baik mikroskopik, tes cepat molekuler, nomor 1, 2 ini di UKI bisa. Nomor 3 ini kita kirim ke persahabatan biasanya. Ya, jadi ini saja sudah cukup biasanya untuk memulai kuman TB. Kalau ini kita lakukan dengan kecurigaan TB kebal obat. Gitu ya. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah pikir ambil pusing segala macam. Pakai BPJS-nya, minta rujukannya. Di puskesmas juga udah bisa loh. Untuk meriksa ini dua nih, 1, 2. Kalau ronsen harus ke rumah sakit. Tapi kalau yang 1 dan 2 ini bisa dilakukan di puskesmas. Di Jakarta Timur ini sudah banyak bisa dilakukan di puskesmas-puskesmas besar. Contohnya Pasar Rebo, Cijantung, Puskesmas Pulau Gadung. Bisa ya, periksa TCM di tingkat puskesmas. Jadi puskesmas sekarang bukan terbatas pada pusing kesleo masuk angin. Puskesmas. TB juga bisa, DM juga, diabetes juga bisa di puskesmas dengan teknik pengobatan dan penemuan kasus yang sudah mantap. Kemudian kita periksa TB, periksa dahak, ya ini pada orang dewasa ya, kalau pada anak-anak sulit. Kalau pada anak-anak, ya dokter Dian nanti menerangkan, saya dulu dapat teorinya sih cuci lambung, tapi sekarang kayaknya udah susah itu dilakukan. Kemudian kita lakukan TCM atau Gen Expert. Nah ini bisa dilakukan di UKI. Walaupun kita kerjasama dengan Rumah Sakit Budi Asih untuk pemeriksaan ini. Alatnya kita belum diberikan untuk disettle di rumah sakit kita, tetapi jejaring eksternal kita memungkinkan untuk pemeriksaan TCM, dahak diambil di UKI, setelah itu urusannya urusan UKI untuk mengirimkannya kepada mesin-mesin ataupun sentra-sentra yang mempunyai mesin Gen Expert. Setelah positif dan setelah dokter memutuskan bahwa ini adalah TB aktif, maka diobatin. Ini fase awal biasanya 2-3 bulan. Kemudian dilanjutkan fase lanjutan 2-3 bulan. 6-7 bulan. Total pengobatan 6-9 bulan. Jangan putus. Ya. Tidak boleh putus. Ini salah satu tips lagi untuk kader kita, untuk para peserta webinar. Orang yang diobatin dengan pasien, yang diobatin dengan obat-obat fase ini, yang merah sama yang kuning ini, itu tidak diperkenankan putus obat. Kalau dia ketiduran, bangunin. Ya. Bangun. Apa? Minum obat dulu, habis itu lanjut tidur lagi. Gitu ya. Jangan sampai dia terlupa satu hari. Kalau terlupa satu hari, atau berhenti berobat ini, bisa memancing namanya resistensi, pengobatannya lama, disuntiknya 2 tahun, dan pengobatannya pun memerlukan meningkatkan angka kematian. Tentu ada efek samping obat yang tadi. Pasti. Setiap obat yang kita minum itu pasti ada efek sampingnya. Apakah itu gatal, mual muntah, nyeri perut, diare, nyeri sendi, asam urat naik, nyeri tulang. Ya. Kemudian terjadi namanya hepatitis imbas obat. Kadang-kadang mahnya kambuh, kadang-kadang penyakit livernya meradang oleh karena obat.
Jadi kita pengobatan TB ini harus di bawah supervisi yang termasuk supervisi pemeriksaan fisik, efek samping obat, atau penilaian laboratorium fungsi liver, penilaian laboratorium kadar asam urat untuk menilai efek samping obat. Kalau ini sudah serahkanlah kepada dokter dan rumah sakit agar kalau dia kena efek samping obat, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah putuskan. Kalau efek samping, dia nggak kuat dengan efek samping, dia pasti minta putus berobat, TB-nya jadi ikut-ikutan, nggak sembuh-sembuh. Oleh karena itu, ada cara yang baik dilakukan, pasien diadaptasi dulu dengan obatnya, jangan pakai dosis penuh, dan lain sebagainya. Nah, ini serahkan saja kepada dokternya, bagaimana menghindari, mencegah, mengatasi efek samping obat. Saya lanjutkan. Setelah itu dipantau lagi. Berkala di ronsen, berkala di periksa dahak. Nah, ini kendalanya adalah kadang-kadang pemeriksaan dahak pertama pada saat awal datang itu ada, pemeriksaan dahak kedua dan ketiga udah nggak ada lagi dahaknya. Apalagi di akhir pengobatan, nggak ada lagi biasanya dahaknya. Kenapa? Karena konversi dahak positif ke dahak negatif itu menunjukkan orang itu menunjukkan progresivitas kesembuhan TB. Kemajuan foto ronsen juga bisa kita nilai, tetapi yang paling-paling diakui di muka bumi ini, di dunia ini adalah pemeriksaan dahak secara berkala. Dengan itulah kita apabila dia dua kali berturut-turut dengan jarak satu bulan sudah negatif, maka kita nyatakan dia sembuh setelah menjalani pengobatan minimal 6 bulan. Kemudian hasil pengobatan ini, kalau lalai, maka kegawatan kematian bisa terjadi. Lihat angka kematian kita tadi, statistiknya masih cukup tinggi di Indonesia karena TB. Kalau teratur minum obat, sembuh. Ya, TB seperti itu. Mencegahnya, ini udah tadi kita bahas ya, soal gizi, soal ventilasi, kebersihan, penemuan kasus dengan cepat, kalau dia sakit makan obat secara teratur, ini bisa mencegah penularan TB. Dan yang paling penting, tidak merokok, ya. Yang terpenting, bukan paling penting, yang juga penting, sorry. Kemudian peran serta masyarakat, inilah tujuan dari webinar ini, sehingga kami para dokter dan petugas tenaga kesehatan mempunyai partner, ya, TB partnership dengan masyarakat. Kita berpartner, mari. Kalau memang kita berfungsi, kita bisa setelah webinar ini sebagai kader, ya, seperti nyonya ini, seperti ibu ini, ya. Bagus sekali. Jadi orang-orang akan kita bawa atau kita anjurkan, kita pantau ya orang-orang di RT kita, RW kita, tetangga kita, rumah kita untuk dia masuk. Yang kedua menjadi PMO. PMO itu apa? Pengawas menelan obat. Untuk menilai bahwa obat itu bisa masuk. Biasanya ini adalah orang-orang serumah, orang-orang yang disegani supaya pasien mau minum obat secara teratur. Kemudian menjadi penyuluh. Ya, tadi udah dapat ilmunya. TB periksa ini, TB gejalanya ini, TB nanti pengobatannya begini, nanti obat-obatnya efek sampingnya begini. Nanti kan panitia boleh membagikan makalah ini atau PowerPoint ini kepada peserta supaya mereka juga bisa baca-baca lagi ya, PDF-nya ada pada panitia. Kemudian kita bicara tentang resistensi obat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau ini bukan saja masyarakat yang bingung, dokternya juga masih bingung gitu ya. Karena TB resistensi obat ini kesembuhannya juga masih agak bilangannya kecil. Putus obatnya tinggi. Bayangkan berobat 6 bulan aja enggak, 5 hari saja kita kadang-kadang enggak disiplin, konon berobatnya 2 tahun. Kalau udah resistensi obat itu 2 tahun, menjalani suntikan kira-kira 1 tahun lebih ya. Kemudian minum obatnya, efek samping obatnya juga banyak. Ya, pengobatannya lama, menularnya masih. Jadi ini yang harus kita hindari. Demi bagaimana cara menghindarinya adalah dengan berobat secara rutin dan teratur. Kalau dia belum pernah mendapat obat TB, namanya kasus baru, resistensi primer, sedangkan yang sudah pernah diobatin atau kedua kalinya dia kena TB dan TB-nya itu menjadi resisten, kebal obat, dia menjadi TB resistensi sekunder. Itulah TB-TB resistensi obat, TBRO namanya, atau TB kebal obat namanya, kalau berbicara dari segi bahasa awam.
Kemudian bagian-bagian terakhir ini dengan COVID, ya mereka berisiko tinggi karena pasien TB kan imunitasnya rendah. Pasien TB kan infeksinya di paru, daya tahan parunya maupun daya tahan umumnya rendah, gampang kena COVID, gampang kena TB. Ya, ini udah banyak sekali saya temukan TB-TB yang terjadi pasca infeksi COVID. Jadi hati-hati, ini juga patut di screening saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pernah COVID untuk diketahui TB-nya ada apa enggak. Jadi yang harus dilakukan adalah ini pencegahan saja, screening. Screening tetap hal yang paling-paling penting untuk dilakukan pada pasien-pasien yang tadi bergejala TB, batuk kronik, berat badan turun pasca COVID. Ya, di ronsen cek TB-nya ada apa enggak. Kalau ada dahak diperiksa TCM-nya supaya kita yakin dan percaya kalau negatif kita tidak TB. Kalau kita positif kita obati sampai sembuh. Oleh karena itu mantan-mantan pasien TB pun ternyata gampang kena COVID karena memang daerah-daerah parunya itu menjadi daerah predileksi namanya untuk gampang terkena COVID-19. Jadi penderita COVID gampang menjadi TB, penderita TB gampang pula kena COVID. Oleh karena itu, ini perlu asupan gizi yang baik dan menghindari hal-hal yang bisa merusak parunya lebih lanjut. Contohnya merokok, polusi. Nah, itu hati-hati ya. Inilah tujuan kita. Mari kita semangat, daya upaya kita, dana kita barangkali. Ya, ini memang sebenarnya ditujukan kepada pemerintah. Nah, di tingkat kita masyarakat umum, ada lagi PR-nya tadi sebagai kader atau sebagai tenaga-tenaga yang waspada TB. Nah, di tingkat tenaga kesehatan, kita harus mampu menjalin hubungan dengan pasien supaya dia tidak malas berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, sehingga mereka menelan obatnya pun menjadi teratur. Itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga ini berguna bagi kita semua dan meningkatkan awareness kita bahwa TB belum ada, TB masih problem, TB mengobatinya unik, dia perlu pengobatan jangka panjang, TB ada di masyarakat kita, di keluarga kita, atau di kita sendiri, jadi mari screening. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Franz untuk materi yang telah disampaikan. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir. Paparannya sangat edukatif dan menambah banyak informasi untuk kita semua mengenai TB. Selanjutnya, kita akan segera memasuki sesi webinar kita yang kedua oleh Dr. Katarina Dian, spesialis anak. Sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Katarina Dian Wahyu Utami, spesialis anak, merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Universitas Indonesia, tamat tahun 1997, dan program pendidikan dokter spesialis Universitas Sumatera Utara pada tamat 2008. Beliau mengikuti fellowship NICU di RSAB Harapan Kita tahun 2016, fellowship neonatologi di RSCM tahun 2019, dan untuk working experience-nya, Dr. Dian merupakan dokter honorer di Poliklinik Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1997 sampai 1999. Dokter juga merupakan honorer di Poliklinik Karyawan Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tahun 1999 sampai 2001. Dr. Dian merupakan dokter PTT di Puskesmas Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tahun 1999 sampai 2002. Dokter merupakan dokter anak di Rumah Sakit Estomihi Medan, Sumatera Utara, tahun 2008 sampai 2010, dan merupakan juga dokter anak di Rumah Sakit Marta Friska Medan, Sumatera Utara, pada tahun 2009 sampai 2010. Pada tahun 2011 sampai 2013, Dr. Dian merupakan dokter anak kontrak di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, dan merupakan dosen honorer bagian ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, tahun 2011 sampai sekarang.
Dr. Dian merupakan ketua tim PPI RSU Universitas Kristen Indonesia tahun 2011 sampai sekarang, merupakan anggota tim PONEK Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia tahun 2013, dan merupakan pembimbing klinik mahasiswa bagian ilmu kesehatan anak di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Merupakan tutor mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, dan merupakan penguji OSC, UKDI, dan kompetensi di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Dr. Dian mempresentasikan kupas tuntas penyakit tuberkulosis pada anak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, kedengaran nggak? Terdengar, dokter. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dari pihak Humas kepada saya untuk menyampaikan tentang TBC pada anak. Ya, jadi secara garis besar sudah dipaparkan oleh Dr. Frans ya, bagaimana TBC itu, di mana TBC ini merupakan penyakit yang menjadi masalah di dunia ya, bahwa kita Indonesia sudah masuk dalam kasus insiden tertinggi ya, lima negara dengan insiden tertinggi setelah India, China, Filipina, dan Pakistan. Ya. Jadi makanya program pemerintah itu banyak dilakukan untuk memberantas penyakit TB ini di Indonesia. Seperti kata Dr. Frans tadi, kita ada program dari pemerintah namanya TOS ya, temukan, obati, dan sampai sembuh ya, diobati sampai sembuh. Oke, lanjut. Nah, di sini yang menjadi masalah ini dari WHO juga ya, bahwa memang TBC ini sudah banyak sekali kasus yang ditemukan. Sudah bervariasi ya, dengan TB dengan MDR juga sudah ada, juga TB dengan HIV. Di Indonesia sendiri sudah banyak ditemukan kasus dengan TB, kemudian ada MDR-nya dan mengalami HIV. Jadi merupakan masalah besar juga kepada kami dokter anak, bagaimana supaya TB yang seperti itu tidak menular ke anak-anak dari orang tua yang sakit. Ya. Itulah program pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, target penanggulangan TB nasional dipaparkan dalam indikator nasional bahwa di tahun 2030 sekitar angka kesakitan mencapai sekitar 80% dan angka kematian sekitar 90%. Nah, tentunya kita tidak harap akan terjadi hal yang seperti ini ya. Lanjut. Menurut data dari Dashboard Tuberkulosis Indonesia tahun 2020 didapatkan bahwa kasus TB pada anak itu sekitar 33.360 ya, dengan kasus TB HIV sekitar 8.000. Ya, kemudian yang sukses baru sekitar 83%. Jadi TB ini juga bisa menyebabkan angka kematian ya. Tidak hanya sakit COVID aja yang menjadi kendala di dalam Indonesia ini, tapi TB pun akan menyebabkan kematian sebenarnya. Lanjut. Tadi sudah dipaparkan sama Dr. Frans ya, apa itu tuberkulosis ya. Yaitu suatu bakteri yang dikatakan namanya Mycobacterium tuberculosa. Ya, kuman ini sebenarnya memang jahat ya sebenarnya. Dia kuat sekali. Ya, jadi makanya pengobatannya itu harus lama, sampai 6 bulan, kemudian 12 bulan ya. Kemudian dia itu tidak hanya menyerang paru-paru tadi dikatakan. Jadi bisa kena dari kata dokter tadi, dari ujung kulit sampai dengan di dalam tubuh kita bisa kena semua. Jadi seperti mungkin penyakit keganasan yang bisa menyebar ke semua organ-organ tubuh yang di dalam tubuh kita. Tapi kalau pada anak-anak biasanya yang sering terkena itu daerah kelenjar ya. Namanya limfadenitis kelenjar. Lanjut. Nah, bagaimana sih penularannya? Tentunya penularannya tidak jauh-jauh dari orang di sekitar anak tersebut ya. Biasanya orang tuanya nih, orang tuanya menularkan kepada anaknya. Biasanya dia tinggal di rumah, kemudian atau kontak dengan yang sakit ini, misalnya
dia berkunjung, anaknya berkunjung ke suatu rumah di mana ada salah satu orang tua di situ yang tidak patuh dengan ketika tidak memakai masker, dia sakit TB, mungkin tidak diobati, dan anak tersebut juga ikut oleh ibunya ke sana. Tentunya ini juga bisa memberikan risiko penularan kepada anak tersebut. Penularan itu melalui droplet ya tadi. Jadi droplet itu keluar dari dalam mulutnya dengan cara dibatukkan, dengan berbicara, ya, dengan bersin-bersin. Nah, itu bisa menyebabkan penularan pada anak tersebut. Nah, apa sih faktor risikonya? Jadi, pada anak di bawah 5 tahun, itu memberikan risiko yang tinggi, karena pada anak tersebut mempunyai imunitas yang tidak sebaik pada anak di usia di atas 5 tahun. Jadi, imunitasnya belum sempurna. Ya, sehingga dia memerlukan tindakan untuk pencegahan. Dan adanya gangguan gizi, misalnya bisa menyebabkan risiko lebih tinggi pada kasus-kasus dengan TB berat, ya, misalnya pada TBC meningitis, ya, TBC tulang, itu risikonya lebih tinggi. Atau dengan gangguan imunitas tadi, misalnya anaknya mengalami HIV, ya, ganasan, dapatkan transplantasi organ, atau obat-obatan yang menekan imun, ya, pada kasus-kasus dengan penyakit ginjal kronik, kadang-kadang kita sudah dapat obat-obat untuk menekan imun. Atau pada yang sosial ekonomi rendah, ya, tentunya hubungan dengan status sosial orang tersebut. Ya. Atau lingkungan yang padat, ya, tidak ada ventilasi udara, seperti dikatakan dokter tadi, ya, ventilasi udara, cahaya matahari masuk tidak ada, tentunya akan menyebabkan kuman yang ada di sekitar rumah itu jadi lebih tahan, ya, tidak mati karena tidak ada matahari langsung di tempat tersebut. Oke. Inilah program pemerintah yang sekarang ditayangkan, gimana sih caranya untuk mencegah pengendalian faktor risiko tersebut? Ya, pertama, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Membudayakan perilaku etika batuk. Nah, sekarang gitu, etika batuk, ya. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungan sesuai dengan standar rumah sehat. Standar rumah sehat tadi ada ventilasi, ada cahaya masuk ke dalam rumah, ya, seperti itu. Meningkatkan daya tahan tubuh, ya, misalnya makan makanan yang bergizi, ya, makan makanan yang sehat setiap harinya. Penanganan penyakit penyerta TB juga merupakan pengendalian, ya. Kalau nggak kita obati, tentunya akan menyebabkan penularan yang lebih banyak lagi ke semua orang. Dan penerapan pencegahan infeksi, misalnya di fasilitas kesehatan, di puskesmas, ya, di rumah sakit, ya, kita juga menerapkan pencegahan pengendalian infeksi TBC tersebut. Lanjut. Nah, pencegahannya sekarang. Pencegahan pada anak itu dilakukan pada usia sampai dengan 1 bulan. Jadi setiap anak-anak bayi yang lahir direncanakan langsung imunisasi sampai usia 1 bulan. Tetapi kalau di usianya sudah lebih dari 2 bulan atau 3 bulan itu biasanya kita lakukan screening dulu pada anak tersebut. Apakah bayi tersebut memang sudah mengalami TB atau bukan. Kenapa? Karena memang Indonesia merupakan daerah endemis TB juga, ya. Biasanya pada anak yang di bawah 5 tahun juga kita berikan obat namanya profilaksis, ya. Tentunya ini tidak semua kita berikan. Ada kasus di dalam rumah kita, misalnya orang tuanya dinyatakan oleh dokter terkenal sakit TB. Nah, biasanya kita lakukan screening ini bayinya, anaknya tersebut, ya. Apakah sudah tertular ataukah masih aman, ya. Jika dia masih aman, belum ada gejala, belum ada infeksi, tentunya kita berikan pengobatan profilaksis, ya. Sehingga dikatakan tadi dokter Pan bilang, kan, kita saling kerjasama antara dokter anak dan dokter Pan. Dan yang ketiga, kita hindari kontak langsung penderitanya, ya. Jadi jangan dekat-dekat dengan penderita TB. Kalau ada yang batuk, kita diingatkan dengan cara halus, ya. Misalnya, minta tolong diobati dulu, bawalah ke puskesmas, ya, untuk dilakukan screening
ya. Kemudian tadi penderita itu harus menutup hidungnya, menutup mulutnya, memakai masker pada saat bersin dan batuk, itu etika batuk di sini. Lanjut. Ini adalah patogenis atau perjalanan penyakit daripada TB ya. TBC ini pada saat terinfeksi itu dia tidak akan memberikan gejala secara langsung ya. Jadi menunggu sekitar 2 sampai 12 minggu baru bisa menimbulkan gejala. Dan infeksi TB ini juga tidak bisa dikatakan akan sakit anak tersebut ya. Jadi anak tersebut bisa sakit atau bisa terinfeksi. Maksudnya terinfeksi tadi TB laten ya. Dia ada kumannya tapi tidak memberikan gejala pada anak tersebut. Pada saat imunitasnya tidak bagus, nah disinilah baru mulai reinfeksi, artinya sudah mulai terjadi infeksi. Sehingga kita dokter anak sudah memberikan pengobatan untuk pada pasien-pasien yang TB laten ini. Ya, semua pasien TB laten harus diberikan pengobatan selama sekitar ada 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung obat yang kita berikan. Oke. Nah, sakit TB ini juga bisa menyebabkan meninggal ya, jadi jangan kita abaikan pada seseorang yang sakit TB. Seperti tadi, TBC itu bukan hanya menyerang paru-paru saja, banyak sekali bisa serang ya. Ini terlihat bagaimana perjalanan penyakit TB itu ya, sesuai dengan lamanya ya, sekitar tiga sampai 9 bulan dia baru menyerang dengan paru-paru ya kan. Kemudian dia bisa menyerang otak sekitar 12 bulan, bisa kena ke tulang, bisa ke ginjal ya. Dan kadang-kadang bisa lebih cepat sesuai dengan status imunitas anak tersebut. Dan status vaksinasi ya. Jadi vaksinasi BCG itu tidak benar-benar menyebabkan tidak TB, enggak. Tapi vaksin TB itu memproteksi anak tersebut agar tidak memberikan penyakit yang lebih berat lagi. Jadi dirasakan ringan oleh anak tersebut. Ya, gejalanya jadi enggak berat. Lanjut. Pasti gejala klinis pada anak ya, memang gejalanya agak beda ya dengan dewasa ya. Ini sini dikatakan sebagian juga ada yang sama, tapi ada juga beda. Ya, di sini ada nafsu makan yang berkurang, berat badan sedikit naik ya, tidak mau naik-naik atau malah bahkan turun ya. Walaupun sudah dikasih banyak makan, sudah dikasih macam-macam, tapi kok masih itu. Nah, inilah screening namanya. Ada demam lebih dari 2 minggu, ada batuk-batuk lebih dari 2 minggu, dan anak tersebut kelihatan seperti lemas, seperti lelah, ya, seperti orang capek, ya. Lanjut. Tadi dikatakan ya, TB itu bisa TB ekstraparu. Di sini dikatakan bahwa bisa kebanyakan memang pada anak kebesaran di kelenjar di leher. Tapi bisa juga di aksila, bisa juga di daerah selang tangan ya, atau bisa juga di daerah perut ya, misalnya di usus. Ya, dari usus kelenjar sudah menyebar ke usus. Atau kulit. Kulit dikatakan mengalami namanya blastoderma. Jadi kulitnya itu keriput-keriput ya, nanti ada gambarnya. Atau di mata. Di daerah mata. Itu dokter mata juga bisa tahu tuh namanya freak tan, dia biasanya terasa nyeri atau paling jelas kalau kecerah punggungnya. Nah, di punggungnya biasanya dia akan membengkok, jalannya juga pincang atau ada kelainan sendi buka ya, nyeri ya. Biasanya sendi yang kena tuh di daerah pangkal paha atau lutut, bahkan yang lebih berat lagi kena saraf ya, bisa kejang-kejang bisa nggak sadar, lumpuh ya, itu gejala yang paling berat. Lanjut. Oh, di usus tadi bisa juga ada yang dari perut, mencret ya, nggak sembuh-sembuh, ada PAP juga keras ya, kadang-kadang ada berdarah, perut terasa membesar karena ada cairan di dalam rongga perutnya.
terlalu benjolan di perutnya, seperti ada massa atau tumor, gitu ya. Itu jelasnya juga ada muntah. Kalau keperangan ginjal biasanya bronkit kecilnya jadi berdarah, ya, sering kencing, ada nyeri, panas saat bronkit kecil, hingga merasa sakit, ya, kencingnya terlihat seperti nanah, dan karena setelah diperiksa di cara gastroskopik mungkin akan didapatkan ada protein dari kulit pada jantung. Nah, karena jantung juga pernah ada juga kejadian memang jarang sekali ya. Sebenarnya anak itu akan terlalu virus juga jadi di daerah sekitar. Lanjut. Ini adalah gambar ya. Gambar-gambar bagaimana sih pasien yang di TB itu seperti ini, seperti TBC kulit ya, jadi kulitnya seperti apa ya, cartridge ya, seperti kumpal seperti itu. Ya. Jadi kalian tahu nih kalau di jalan ada yang seperti ini, kalian ajak ke puskesmas untuk diobati ya. Ada benjolan di daerah punggung, ada mata, nama, ketahuan ya. Hanya kelipan biasa, padahal itu ada TB-nya di sekitar mata. Lanjut. Nah, pemeriksaan apa sih yang dilakukan untuk mendiagnosa pasien TB anak? Memang TB anak ini susah ya mengambil bahannya. Bahannya sudah ada, kadang-kadang nggak bisa dapatkan kumannya. Ya, sehingga kadang-kadang modalitas kita paling utama tes mantuk jadinya. Ya kan? Tapi kadang tes masuk pun kendala juga, produksinya nggak ada ya, harganya mahal untuk tes masuk ini. Dan ini modalitas yang paling utama kita adalah menegakkan bahwa anak tersebut ada infeksi TB juga. Itu dengan tes IGRA, cuma tes IGRA ini mahal sekali ada. Itu dari darah. Dan ada sekarang lakukan konser, yaitu konser dada yang akan kita lakukan ya, lihat adanya keterlibatan di daerah tersebut. Tadi tulang, kalau terlibat dari tulang ya. Tadi dikatakan juga cara nambung, ya. Cara nambung ini tadi memang sudah mulai jarang ya dilakukan, karena memang sulit juga untuk mendapatkan hasil yang positif di dalam pemeriksaan darah di lambung. Yang sering kita lakukan juga adanya biopsi. Nah, biopsi kerja juga sering kita lakukan. Ya, kadang-kadang biopsi ini dilakukan kalau memang kadang-kadang gejalanya nggak pas ya. Kalau memang sudah pas, biasanya kita tidak lakukan. Kita langsung obati sesuai dengan protokol yang ada yang sering kita lakukan. Ya. Pada mata, kadang-kadang bisa kelihatan. Misalnya, pasien lagi ada keluhan, keluhan lain nggak ada, tiba-tiba diperiksa dokter mata, didapatkan adanya sesuatu di situ dengan endoskopi, ya itu juga bisa membantu dalam mendiagnosa suatu TB. Terus di scan di otak misalnya, TBC otak, scan di dada misalnya, mencari sesuatu yang nggak kita dapatkan pada saat kita periksa toraks ya, dengan scan perut untuk menegakkan adanya kelainan TB di perut, seperti TB usus, ya, TBC, organ-organ lainnya yang kadang-kadang tidak bisa kelihatan pada saat pemeriksaan ronsen. Untuk pemeriksaan cairan saraf, memang biasanya kita sering lakukan ya, untuk menegakkan bahwa di dalam cairan itu memang pasien tersebut mengalami TBC di otaknya. Karena kadang-kadang gejalanya bisa sama dengan penyakit kuman yang lainnya ya, jadi sehingga perlu dilakukan pemeriksaan cairan saraf tersebut. Cairan paru juga memang ada cairannya. Dan urin untuk menegakkan kemungkinan adanya TBC di dalam sistem genitourinary. Ini adalah gambar-gambar ronsen yang mungkin bisa didapatkan pada seorang anak ya. Itu adanya pembesaran virus, yang paling sering ini terjadi. Ini yang kita lihat itu. Ada nggak pembesaran sejak virus ya? Ya. Konsolidasi, ya. Dan ada itu paru yang gambarannya seperti awan-awan dia. Seperti tadi ada kavitas ya. Jadi,
Tapi kalau untuk anak jarang kita dapatkan kasus-kasus dengan kasus tes paru ya. Biasanya pada anak mungkin sudah yang agak remaja kali ya. Tapi kalau untuk anak yang masih untuk murid SMP, bawah-bawah SMP mungkin jarang kita dapatkan kasus dengan kasus tes. Lanjut. Kemudian adanya atretasis, biasanya pasiennya akan mengalami gangguan nafas di sini. Karena paru-parunya tidak ngembang sama sekali. Jadi pasien datang dengan sesak nafas. Tadi yang ada efusi, ada cairan ya. Atau ada efusi cairan di lapisan jantung ya, sehingga jantungnya bulat seperti itu. Ada TBC yang berat, TBC miliar ya, TBC miliar ini TBC yang sudah menyebar secara sistemik melalui aliran darah, jadi lebih berat lagi gejalanya dibanding TBC yang lain. Lanjut. Ini adalah TBC tulang ya. Tulang tadi kan yang punggungnya bengkok, ternyata kenapa? Di sini kelihatan, jadi ada tulang yang rusak, kropos ya. Itu yang menyebabkan bentuk daripada tulang punggung anak tersebut menjadi tidak normal. Ada seperti bengkok ya. Jadi, kalau dilihat pakai MRI lebih jelas lagi, kelihatan tulangnya kropos. Atau di panggulnya, pinggulnya ya, tulangnya juga kelihatan kotor pada bayi anak. Tapi ini biasanya seperti ini sudah agak besar ya, jarak pada anak. Oke. Itu TBC, TBC perut, ini khusus ya kan. Seperti ini gambarannya TBC khusus. Kemudian secara pakai mikroskopi ya. Gambaran seperti kayak buruk-buruk di sini ya. Dan pakai scan juga ketahuan adanya kegagalan itu tapi bisa terbentuk bahkan bisa kelihatan adanya asites di rongga perut. Pada TBC hepat juga bisa. Di sini gambarnya seperti ini, ada gambaran seperti tak ya di situ, penyebabnya, biliannya ya, di pankreasnya. Jadi memang TB itu bisa menyebar ke semua bagian tubuh kita. Dan harus cepat diobati. Jangan sampai terlambat, jangan sampai sudah menyebar. Mungkin yang sudah kelihatan ini kadang-kadang mungkin pada saat anak dia nggak ketawa sakit TB-nya, kan? Ini sudah menyebar, datang ke dokter penyakit dalam, dengan gejala yang bervariasi. Ini yang lebih berat lagi. Kasus yang lumayan ada agak sering lah dibanding TBC usus ya, TBC perut ya. TBC di daerah perut itu tahun-tahun sebelumnya memang belum agak sering dapat kita dapatkan ya. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai jarang. Mungkin memang vaksinasi sudah jalan. Biasanya memang yang berat ini yang dia tidak dapat vaksinasi BCG pada saat bayi. Ya, datang sini kepalanya besar, tentu kepalanya besar, betong gitu. Dan kepalanya tidak sesuai dengan tubuhnya. Setelah dilakukan CT scan, terlihat di situ ada lubang-lubang gitu ya. Jadi isinya itu cairan, jadi banyak cairan. Cairan di dalam rongga ventrikel anak tersebut. Itu TBC ginjal ya, jadi ginjalnya udah seperti ini kalau nggak kena TB, jadi kayak nekrosis gitu ya. Pada saat pemeriksaan kontras juga ada kalsifikasi, bentuk ureternya juga nggak bagus, irregular ya. Kemudian ada juga bentuk ureternya, jadi nggak normal, nggak seperti yang normalnya, mulai agak salurannya agak irregular lapisannya, jadi kita ada penebalan ya dibandingkan dengan ureter yang kadang bisa menyebabkan itu nekrosis ya, jadi
cairan urinnya itu masih ada tertampung di dalam saluran ureternya. Tapi kalau untuk ginjal ini jarang sekali terdapat pada anak ya. Mungkin pada orang dewasa nanti, karena memang yang tidak terdeteksi pada saat anaknya pada waktu itu sakit, jadi tidak ketahuan anak ini sakit ternyata atau anak ini mungkin malah kebelatan ya, kebelatan yang kemudian imunitasnya tidak bagus atau fisiknya tidak bagus, yang menyebar ke semua tubuh. Jadi jarang kita temukan tetapi yang seperti ini. Nah, memang dalam mendiagnosa TB pada anak itu sulit ya, karena masih harus ada PCM yang tadi dikatakan dokter Frank, ada kultur, ada pemeriksaan BPA, dan tentunya hasil ini kadang-kadang tidak memberikan hasil. Misalnya PCM-nya negatif, tapi kok klinisnya TB ya? Nah, ini kita bisa lakukan terapi di sini kalau memang klinisnya TB. Dan ada bukti adanya infeksi seperti tes mikro atau tes pada kontak, saya pikirnya ada kontak dengan gejala klinis yang pas, kita bisa obati ya. Jadi dua, kita mendiagnosa TB itu bukan hanya dari hasil pemeriksaan adanya ditemukan ada kuman bakteri di situ ya, tapi dengan klinis pun kita bisa mendiagnosa pasien anak TB. Ini kita punya protokol hasilnya ya, bagaimana cara untuk menegakkan diagnosa TB itu. Ya kan? Awal-awal gejala sebenarnya memang kita harus pemeriksaan PCM, itu wajib ya PCM. Karena pemeriksaannya lebih mudah, dan dari PCM itu kita tahu juga ada tidak resistensi untuk TB. Jika kita menunggu lebih parah lagi dalam memberikan terapi pada anak tersebut, apakah anak tersebut sudah resisten dengan obat-obatan atau belum? Ya, karena kita tidak lepas kemungkinan kalau orang tuanya jangan-jangan juga resisten dengan obat. Kalau kita nggak bisa PCM, ternyata orang tuanya sudah resisten, kita obati. Kita obati terus, ternyata tidak memberikan efek, akhirnya makin berat anak tersebut. Ya, jadi memang harus dapat PCM. Cuman kendalanya tadi, PCM tidak semua rumah sakit tidak semua pelayanan fasilitas untuk ada, jadi kita meminta alternatif untuk pemeriksaan yang lainnya, jadi dengan pemeriksaan utuh misalnya ya kan yang kita lakukan di uji kita juga sudah ada pemeriksaan utuh ya kita lakukan dan ronsen mungkin, tapi kalau nggak ada ronsen ya kita screening yang lain lagi, ada yang kontaknya ya kan. Kalau ada kontak dan ada gejala, ya bisa kita obati sebagai TB klinis. Tapi kalau tidak ada kontak, langsung kita nggak punya, kita pantau dulu. Gimana gejalanya selama 2 minggu ke depan ini? Apakah kita obati dulu? Mungkin ada infeksi lain, atau mungkin ada alergi ya. Jadi kalau memangnya setelah itu kita obati pulang, berarti itu bukan TB. Oke, lanjut. Untuk sistem scoring kita punya ya, scoring ini bisa kita pakai sebagai panduan kita juga dalam menegakkan diagnosa ya kan. Ini ada kontak TB ya, kontak ini memang harus benar-benar ditanya ya, kontak erat ya, kontak erat tinggal serumah ya, kontak memang benar dengan BTN yang positif ya, susah kita mencari kontak ini di anak-anak ya. Jadi orang tua kadang-kadang merasa saya sehat, nggak ada. Tiba-tiba setelah diobatin anaknya, 3 bulan kemudian ternyata ibunya positif. Seperti itu kendalanya kita di bagian. Jadi agak sulit juga kalau nggak jelas juga orang tuanya seperti tidak ya. Karena sudah di screening nih, dari screening kita tuh siap, nggak ada apa-apa dok, betul-betul terparu, rasanya bagus. Tiba-tiba setelah beberapa bulan kemudian, baru timbul gejalanya. Itu. Jadi kadang-kadang ya gitu, kita obatinya sesuai dengan memakai sistem scoring ini, jadi mudah kita dalam pendidikan terapi ya. Ada status gizi, ada akut tes, nah ini ya, akut tes memang kita butuhkan dalam menjaga penyakit TB ini ya. Demam ya, kemudian ada batuk-batuk kronik ya, ada ginjal yang besar, tapi tidak hanya satu, harus banyak ini ya, ginjal yang besar, satu.
yang ada pemerintah tadi di sini bilang ya, dan ada pesan ronsennya tadi yang saya bukan dokteran, ronsennya curiga TB. Nggak semua ronsen itu mengarah ke TB. Gambar-gambar yang tadi lah yang kita sebutkan mengarah ke TB. Jika skornya lebih dari 6, kita obati pasiennya. Tapi kalau skornya kurang dari 6, tapi mantuknya positif, ada klipsnya positif, bisa kita obati. Lanjut. Apa sih pasien TB itu dirujuk? Pasien TB, nggak semua pasien TB kita rujuk ke rumah sakit besar ya. Bisa kita lakukan pelayanan di puskesmas, paskes, di klinik ya. Bisa, tapi kalau sudah ada efusi pleural, tadi ada paru-parunya gambaran yang liar, banyak itu banyak bisa di kapan paru, ada kapita, ini harus kita dibawa dirujuk ke fasilitas yang lebih tak ada spesialis ya, ada bibus, ada konsentris ya, yang ada tanda bahaya misalnya anaknya ada kejang-kejang, leher-leher kaku ya, nggak bisa tengok kanan, tengok kiri ya, anaknya juga nggak sadar, atau ngantuk, ya, terus sesak nafas, itu harus segera dirujuk ke Oke. Apa sih tata laksana TB pada anak ini? Pada prinsipnya sama ya, tata laksana ini sama bagian paru ya. Tentunya sama seperti COVID itu, rawat isolasi. Jadi pasien anak atau pasien dewasa tentunya yang paling berperan ya, karena memang sumber penularan itu di dewasa. Ya, isolasi di kamar sendiri. Itu juga harus bisa melakukan etika batuk dengan masker tadi dan bersih-bersih dari itu ditaruh di tangannya ya biar nggak menyebar, karena semuanya bisa menyebar itu dalam jarak di kota kita 1 meter ya bisa terbang ya. Yang kemudian obat tapi tuberkulosis ya dan tergantung tadi apakah kita paru itu hanya paru saja, jadi pengobatan itu tidak sama lamanya tergantung berikan beratnya penyakit TB yang dialami seorang ya. Minum obat yang teratur setiap hari, yang pada dewasa mungkin nggak setiap hari minum obat ya, protokolnya dia. Kalau kita di anak harus setiap hari minum obat pagi sebelum makan. Itu kalau obat yang kadang-kadang kita berikan juga obat terpisah, yaitu pada kasus-kasus yang biasanya mengalami efek samping obat. Kita berikan obatnya dengan FDC, sesuai dengan berat badan ya. Tentunya, ya, berapa tablet itu ada kita berikan. Ya. Setelah pengobatan 2 bulan, pengobatan 1 bulan, anaknya mutar, kuning, nangis. Kadang-kadang kita evaluasi, kemudian kadang-kadang kita kasih obat sesuai dengan berat badan. Jadi, yang kita kasihkan yang terpisah jadinya tidak dalam bentuk pengobatan FDC. Efek samping obat juga bisa berwarna, tapi itu jarang banget tuh, itu jarang tuh obat-obat itu nggak yang nggak rutin kita kasihkan pada kasus yang seperti ini. Biasanya kasus berat baru kita kasihkan obat-obat seperti kortisol, seperti berwarna ya, berkomisin itu dia. Ya. Jarang bagian anak mendapatkan kasus yang kasus tersebut. Tidak pernah ditemukan kasus tersebut. Ya, hanya mencari sumber penularannya. Itu penting sekali, sumber penularan harus dicari. Mana dia, dapat dari mana dia. Penular itu harus segera diobati. Dan perbaikan transmisi. Biasanya pada anak-anak TB ini, gisinya jelek banget ya. Gisinya gisi buruk. Ini harus perbaiki karena gisi ini akan mempengaruhi imunitas anak tersebut ya, kita dapat mempercepat proses penyembuhan. Intinya yang ada asupan proteinnya tinggi, dan lemaknya juga lemaknya jenuh, ya kan? Tidak dari makanan yang terlalu batu, gorengan, terlalu manis ya, yang juga yang sehat ya, yang ada sodanya, kafein, tentunya juga mengkonsumsi banyak
oksidan sebenarnya. Oksidannya seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin C, zinc, selenium. Nah, tentunya ini akan mempercepat proses penyembuhan anak tersebut. Juga bisa menjadi lebih bagus. Ini ketiga batuk ya, sama tadi yang dipaparkan sama dokter Pram sama SDC-nya juga sama. Kalau anak ini ada yang warna merah, ada yang warna orange, bisa kita ada NH, ada vitamin C, ada vitamin C, ada vitamin C, itu yang kita terpisah. Dan pemberiannya ada yang belum makan, ada yang belum makan, ya. Pemberiannya sesuai dengan derajat dengan berasnya seperti yang dialami. Ini adalah mat test. Nah, ini mat test itu penting banget untuk kalian. Jadi kalau nah, dilakukannya dengan cara ditusuk di dalam kulit ya, dan setelah itu kita ukur setelah 48 jam. Jadi makanya pastinya kita balik lagi kontrol. Jadi kemarin saya bantu kader-kader untuk membawa anak-anak yang itu bapaknya sakit TB, bawa aja ke anak atau ke puskesmas untuk dilakukan langsungnya. Apakah dia sudah tertular infeksi atau belum? Kalau belum sudah tertular, tidak ada gejala, tentunya diobati ya, jangan sampai dia menjadi sakit. Inilah program daripada pemerintah ya untuk mencari pasien TB. Jadi diharapkan tadi bisa bebas TB. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas paparannya. Tidak kalah luar biasanya untuk menambah wawasan kita semua ya, dan terpacu memiliki peranan dalam TOS TBC. Temukan TBC, obati sampai sembuh. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi question and answer. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan terpilih, dan kepada dokter kami persilahkan untuk langsung menjawabnya. Baik, pertanyaan pertama untuk Dr. Franz dari Risa. Apakah TBC bisa lebih mudah disembuhkan dengan minum obat ditambah madu atau jamu tradisional? Langsung jawab apa gimana? Apakah saya baca semuanya terlebih dahulu, dokter? Ini sudah di apa kan ya, sudah di apa, saya jawab aja karena ini kan saya bisa baca sendiri. Baik, dokter. Ya. Pertanyaan pertama dengan siapa nih? Ibu atau Mbak Risa. Jadi kalau ngobatin TB itu dengan apapun, pertama obat harus rutin dan teratur. Fase intensif, fase lanjutan 6 sampai 9 bulan tergantung bagaimana respon pasien terhadap obat. Di luar itu adalah makanan bergizi ditambah suplementasi. Madu dan jamu termasuk dalam suplementasi. Tapi jangan andalkan madu dan jamu, jadi minum obat enggak. Nah, itu enggak boleh. Jadi sifatnya madu dan jamu itu adalah suplemen. Silahkan saja. Baik vitamin, pabrikan, obat, maupun vitamin, kandungan tradisional. Apakah penyebab TB bisa dari salah satu keturunan? Jawabnya tidak. Penyakit ini tidak diturunkan secara genetik, tidak diturunkan secara, maksudnya antara ibu yang menderita, misalnya rambut ibu keriting, anaknya keriting, nah, itu genetik. TB tidak begitu. Bukan pula penyakit bawaan, contohnya misalnya bibir sumbing, TB tidak begitu. TB adalah infeksi yang menular lewat droplet. Pak James, izin bertanya, kalau spondilitis TB apakah bisa kambuh kalau sudah full pengobatan? Bisa. Spondylitis TB bukan masalah yang gampang untuk menyembuhkannya. Kadang-kadang membutuhkan ahli
ortopedi atau spesialis tulang untuk membersihkan, karena sifat TB ini destruktif, ada bagian-bagian tulang itu yang membentuk gibus, berubah bentuk dia ya, membentuk gibus, atau malah dia terdestruksi atau terbentuk nanah di dalam tulang belakang. Jadi harus dilakukan pembersihan. Dan memang kuman-kumannya itu sulit dijangkau dengan kuman TB. Kadang-kadang spondilitis TB berobatnya sampai 1,5 tahun. Wanita. Indonesia peringkat ketiga, dominasi di daerah-daerah yang tadi kantong-kantong TB, Papua ya. Faktor yang menyebabkan, ekonomi, kebiasaan makan. Di Papua itu kebanyakan karbo, sagu, kurang protein. Ya, di Banten memang garis kemiskinan banyak. Di bawah garis di bawah apa keluarga prasejahtera itu banyak. Di daerah-daerah Kalimantan juga. Ya, jadi makanya itu menjadi daerah-daerah kantong TB. Nusa Tenggara Timur, Ambon juga demikian. Bu Eti Isturus, selamat pagi. Mohon izin bertanya. Apakah sudah dinyatakan TB bila ada keluhan batuk? Screening dulu. Batuk kronik di atas 2-3 minggu screening dengan pemeriksaan dahak dan TB dan ronsen. Sebelum itu kita masih diagnosis sebagai batuk kronik. Ya, tidak belum bisa kita tentukan itu TB. Kemudian yang keenam, selamat siang dok. Apakah ibu saya tiap malam batuk terus, ronsen paru penuh dengan flek? Ya, ini sudah TB. Tinggal kalau diberi antibiotik doang tidak akan sembuh. Dia harus mendapat tata laksana obat TB 6-9 bulan, dicari komorbidnya apakah ada DM, apakah ada diabetes atau tidak. Kalau enggak akan bakal sembuh-sembuh, malah makin gawat. Dokter Dian, silakan. Untuk pertanyaan saya, terima kasih Pari, menurut dia tanya tentang vaksinasi ya tadi disebutin. Apakah yang sudah divaksin BCG bisa kena lagi? Bisa, tadi saya katakan ya. Jadi, vaksinasi itu bukan mencegah apa membuat seseorang itu tidak sakit, tapi membuat seseorang itu sakit tapi tidak berat ya. Itu COVID ini kita kan divaksin ya. Bandingkan dengan tidak vaksin itu gejalanya akan lebih berat kalau tidak vaksin. Jadi, dengan BCG ini tetap ada manfaatnya, ya bukan tidak ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya. Berapa persentasenya? Penularannya itu tadi, penularannya tergantung faktor risiko anak tersebut, gimana status gizinya, ya kan, gimana lingkungannya, ya. Jadi kita nggak bisa ngambil berapa persennya, jadi tergantung faktor risiko apa yang ada pada anak tersebut, ya. Dia memiliki penyakit penyerta misalnya HIV atau penyakit komorbid lain tentunya akan persentasenya tertular akan lebih tinggi dibanding yang tidak ada pelayanan sama sekali. Jadi kan status gizinya yang bagus. Kemudian lala ya, ini yang punya riwayat TB. Yang dimaksud riwayat TB itu yang seperti apa ya? Riwayat TB yang sudah pengobatan atau riwayat TB yang belum pengobatan. Ya, kalau memang sudah pengobatan, dia hamil tentunya tidak akan mengenai kepada anaknya ya, pada saat di dalam kandungan. Tapi kalau TB-nya tidak ada pengobatan, mungkin TB jadi obat, tapi kemudian dia tidak teratur minum obat, ya, dan sembuh, dia tentunya akan memberikan efek ke bayinya nanti pada saat di dalam kandungan. Sebenarnya bayinya akan mengalami infeksi TB perinatal ya, bayinya akan berat ya, jadi bisa tertular lewat plasenta. Jadi setiap ibu hamil yang tidak diobati TB-nya tentunya risiko bayinya tersebut nanti akan dilakukan screening apakah bayi tersebut sudah tertular dari ibunya. Jadi bayi tersebut biasanya tidak kita lakukan imunisasi. Kalau dia sakit, kita obati. Kalau tidak sakit, baru lakukan observasi lagi. Ya, kemudian kita akan mantuk. Sebelum dia benar-benar menyatakan sehat. Jadi mantuk dulu. Sehat enggak? Kalau mantuknya negatif, baru bisa dilakukan imunisasi. Tapi kalau mantuknya positif,
artinya dia sudah ada kuman di dalam tubuhnya, itu lagi. Juga misalnya, apakah anak yang setiap hari itu dengan kipas angin bisa kena TB? Kalau karena kipas anginnya enggak juga ya, tentunya bukan karena kipas anginnya sebenarnya, ya kan? Tapi ada kuman TB-nya. Tanpa kipas angin pun, kalau di sekitar rumahnya ada kuman TB, di mana ruangannya itu pengap, kemudian juga ada kuman masuk, bagus, tanpa kipas itu bisa tertular. Ya. Mungkin kipas ini, kipas biasanya kan memberikan efek dingin ya, udara dingin ya. Kemudian tapi juga kebersihan kipas ya, tentunya untuk kesehatan paru-paru yang penting ya, bukan untuk penularan daripada TB-nya sebenarnya. Mungkin ada yang mau diperjelas, mungkin salah ya pertanyaannya. Kami persilahkan Dr. Franz. Menambahi aja Dr. Dian, karena TB pada kehamilan ini merupakan satu topik yang tersendiri lagi. Mungkin panitia juga bisa nanti merangkaikannya dengan mungkin acara-acara kebidanan ya. Memang betul, TB pada kehamilan ini sering di apa ya, di banyak dokter yang memesankan para pasiennya untuk stop TB, stop obat TB. Mendengar penjelasan Dr. Dian tadi, kita kita setuju sekali dan kita menyarankan obat TB tidak disembuhkan. Hanya regimen atau obat-obat FDC yang tadi kita tunjukkan tadi itu tidak bisa dipakai. Kita udah perlu pelayanan spesialistik dengan pemantauan dari dokter spesialis paru agar obat-obatnya tidak lagi memakai obat-obat yang sama yang diberikan kepada orang dewasa. Justru TB pada ibu-ibu hamil ini tidak boleh diberhentikan. Itu tadi untuk mengantisipasi yang Dr. Dian tadi bilang, penyebaran kepada anak-anaknya, karena TB bisa menyebar lewat saluran pembuluh getah bening, limfogenik, dan bisa juga secara hematogenik atau lewat pembuluh darah. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, bahwa TB pada kasus-kasus tertentu memang special treatment, tapi kuncinya sama, tidak boleh ada pemberhentian obat kecuali toleransi livernya yang tidak memungkinkan. Itu pun setelah livernya nanti kita bereskan, kita kembali untuk melanjutkan pengobatannya dengan dosis, mungkin dosis yang di-adjust terhadap pasien-pasien TB. Oleh karena itu, sebagai kader, sebagai orang yang sudah mengerti TB setelah webinar ini, saya harapkan kita bisa mengendorse pasien-pasien TB, kerabat kita, saudara kita, untuk tetap berkonsultasi kepada ahlinya, kepada dokter anak, untuk masalah anaknya, agar tujuan pengobatan TB ini bisa bisa mampu menyembuhkan. Demikian, Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Franz dan Dr. Dian atas jawabannya untuk Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Demikian, tidak terasa waktu sudah cukup lama ya kita berdiskusi. Mungkin kita akan tutup sesi tanya jawab di siang hari ini. Bagi Bapak, Ibu, serta sekalian yang belum terjawab pertanyaannya, bisa tunggu webinar-webinar kesehatan lain bersama Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia selanjutnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pemberian sertifikat. Yang pertama, kita akan melakukan penyerahan sertifikat kepada Dr. Franz Abednego Baru, spesialis paru. Kemudian kita akan melakukan sesi foto. Saya akan hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Dr. Franz. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat kepada Dr. Dian. Saya akan hitung dalam hitungan ketiga untuk sesi foto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Dr. Dian. Terima kasih banyak kembali untuk Dr. Franz dan Dr. Dian atas ilmunya yang sangat menambah wawasan kita semua ya. Selanjutnya,
kita akan mendengarkan paparan dari bagian Humas Marketing Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus tayangan video Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator dan juga kedua pembicara kita, Dr. Franz, spesialis paru, dan juga Dr. Dian, spesialis anak. Luar biasa informasinya dan juga edukasinya, sangat menambah wawasan, dan kami juga berharap bisa memberikan banyak informasi tambahan yang bermanfaat bagi para peserta webinar di siang hari ini. Mungkin sebelum kita menutup dan juga memberikan pengumuman siapakah 6 orang yang berhak mendapatkan saldo digital money senilai Rp50.000, sedikit kita akan membahas mengenai sekilas Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia dengan moto melayani bukan dilayani. Sebelumnya saya Dr. Gi Stefani dari Humas Marketing Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Nah, seperti kita tahu, mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian, RSUI ini memang adalah rumah sakit pendidikan tipe B yang diresmikan pada tahun 1973, dan memang saat itu rumah sakit memang masih bernama RS Puskesmas FKUI, karena sampai sekarang bertujuan mulia sebagai tempat teaching hospital untuk mahasiswa FKUI. Dan tentunya visi kami yaitu menjadi rumah sakit pendidikan utama yang memiliki keunggulan kompetitif dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan. Sebelum kita memulai pengumumannya yang mungkin sudah banyak ditunggu oleh Bapak-Ibu hadirin sekalian terkait pemenang saldo digital money di siang hari ini, mari kita sama-sama akan saksikan video tayangan berikut ini yang akan memperlihatkan logo baru daripada Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia. Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia memiliki visi untuk menjadi rumah sakit pendidikan utama yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan. Dengan moto melayani bukan dilayani, kami percaya bahwa berbagi dan peduli yang tinggi adalah prinsip dasar pelayanan kami. Nilai tanggung jawab merupakan pilar proses pelayanan dan penyembuhan secara holistik di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Kami selalu bertujuan untuk memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang medis secara optimal, serta tidak lupa mengembangkan tugas pendidikan dan penelitian untuk kepentingan layak masyarakat. Dengan semangat melayani bukan dilayani, inilah peresmian logo baru Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itu tadi beberapa cuplikan ya singkat, namun mungkin bermakna bahwa memang Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia sebagai salah satu rumah sakit pendidikan tertua di Indonesia dan begitu banyak layanan kesehatan dengan logo barunya. Nah, ini adalah beberapa gambar yang mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian bisa lihat sekilas mengenai pelayanan dan juga fasilitas di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Selain untuk layanan kesehatan, rawat jalan, dan rawat inap, tentu juga ada fasilitas lain seperti rumah duka yang memang banyak sekali membantu acara-acara dengan protokol kesehatan yang ketat dan baik bagi acara kedukaan, baik itu komunitas ataupun keluarga ataupun secara individual. Selain itu juga Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia memiliki fasilitas lainnya seperti ambulans dan juga laboratorium dengan standar yang baik untuk rumah sakit. Tentu juga dengan beberapa poliklinik lainnya seperti poliopjin, ya, poliparu juga, polianak, dan juga layanan radiologi. Kami juga siap untuk menerima rujukan-rujukan dari berbagai macam fasilitas kesehatan tingkat 1 ataupun klinik-klinik sekalian.
Ini adalah beberapa gambar yang mungkin Bapak-Ibu hadirin bisa lihat sebagai bagian dari layanan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Nah, mungkin Bapak-Ibu hadirin sekalian, ini adalah kabar baik juga yang mungkin akan kami sampaikan terkait beberapa promo-promo yang cukup menarik untuk Bapak-Ibu hadirin sekalian bisa lihat dan juga bisa tanyakan, yaitu ada beberapa promo diantaranya medical check-up, ya, paket medical check-up healthy senilai Rp664.000. Bapak-Ibu hadirin sekalian bisa langsung tanyakan ke nomor pendaftaran yang ada di layar, atau juga ada medical check-up fungsi hati senilai Rp674.600. Selain itu juga ada pemeriksaan USG mamai dan juga pap smear. Nah, mungkin tadi Bapak-Ibu hadirin sekalian sudah sama-sama mendengar ya betapa pentingnya untuk kita bisa cek dan juga screening kembali terkait upaya preventif kita terhadap TB maupun COVID-19. Maka dari itu kami juga memberikan paket promo terkait layanan tersebut, ada paket rehabilitasi 1 ya, di mana Bapak-Ibu hadirin sekalian bisa konsultasi dengan dokter spesialis dan juga CT scan paru, dan juga paket rehabilitasi 2 dengan harga hanya Rp250.000 saja, Bapak-Ibu hadirin sekalian bisa langsung konsultasi dengan dokter spesialis dan juga melakukan ronsen toraks. Jika Bapak-Ibu hadirin sekalian berminat, silakan untuk menghubungi kontak yang ada di layar berikut ini. Selain itu, untuk kita juga berjaga-jaga, seperti tadi kita juga sama-sama saksikan ya, ternyata memang selain TB, ya, penyakit-penyakit komorbid lainnya seperti DM ataupun kolesterol yang tinggi, itu juga sangat berpengaruh ya Bapak-Ibu hadirin sekalian ya, terhadap risiko kita untuk terkena TB ataupun penyakit lainnya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Maka dari itu kami juga memberikan paket pemeriksaan kolesterol dengan hanya Rp188.000 saja, Bapak-Ibu hadirin sekalian bisa mendapatkan fasilitas dan juga layanan berikut pemeriksaan kolesterol total, HDL, dan juga LDL. Serta juga paket diabetes dengan harga Rp222.000 saja untuk pemeriksaan gula darah sewaktu dan juga HbA1c. Nah, ini adalah layanan-layanan yang memang dilakukan oleh laboratorium standar rumah sakit yang mungkin dirasa cukup terjangkau Bapak-Ibu hadirin sekalian ya dibandingkan dengan layanan-layanan yang lainnya. Jadi maka dari itu kami himbau Bapak-Ibu hadirin sekalian untuk bisa bertanya-tanya saja terlebih dahulu mungkin ke kontak yang ada di layar berikut ini, karena promo ini memang hanya sampai 31 Maret atau akhir bulan ini. Selain itu Bapak-Ibu hadirin sekalian, memang meskipun ya untuk pelaku traveling sekarang ya tidak perlu lagi memberikan hasil PCR ataupun antigen, tapi tetap sebagai antisipasi kita untuk melawan COVID-19, ada baiknya kalau memang kita memiliki gejala, kita melakukan tracing secara mandiri. Dengan memang PCR sendiri, kami open selalu dengan harga Rp210.000 dan juga pemeriksaan antigen dengan hanya Rp60.000 saja, dengan hasil 1-2 jam. Jika Bapak-Ibu hadirin sekalian berminat, langsung saja ke Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia yang ada di Cawang, Jakarta Timur. Nah, mungkin ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu Bapak-Ibu hadirin sekalian terkait pengumuman siapakah yang akan mendapatkan saldo digital money senilai Rp50.000 untuk 3 penanya terbaik dan juga 3 akun Instagram terbaik yang memberikan Instagram stories-nya dan men-tag di Instagram official at RSUUKI. Nah, mungkin ini adalah momen yang sangat ditunggu. Langsung saja kita akan umumkan siapakah pemenangnya. Dan pemenangnya untuk Instagram Stories terbaik, selamat kami ucapkan kepada 3 akun, yaitu @ayehuan dan @ri_sari, kemudian @putri.ri. Ya, mudah-mudahan ini adalah 3 orang yang berbeda ya. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada pertanyaan terbaik untuk 3 orang, yaitu yang pertama James Sihaan, kemudian yang kedua atas nama @tisitorus, dan yang ketiga atas nama Sari Manurung. Kami ucapkan selamat dan semoga hadiahnya bisa bermanfaat juga dan memberikan berkat untuk keluarga dan juga pasien-pasien Rumah Sakit UKI lain, Rumah Sakit UKI yang lain. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kepada 6 orang pemenang tadi ya. Baik, kepada 6 orang pemenang tadi kami mohon untuk
segera konfirmasi lanjut melalui WhatsApp official Rumah Sakit UKI di nomor 0812-8522-5850 ya. Harap segera konfirmasi karena nanti akan langsung dikirimkan saldo digital money-nya. Dan tentunya jangan lupa Bapak-Ibu hadirin sekalian untuk selalu mengikuti kegiatan kami untuk tahu lebih banyak terkait pelayanan kesehatan dan juga layanan rumah sakit lainnya di official Instagram @rsuuki, di official TikTok @rumahsakituki, dan juga official Facebook rumah RSUUKI. Serta jangan lupa juga untuk bisa like, comment, dan subscribe di YouTube channel kami di Rumah Sakit Umum UKI. Dan jika ada pertanyaan atau ingin booking konsultasi ataupun layanan fasilitas kesehatan lainnya, bisa langsung hubungi di WhatsApp official kami di 0812-8522-5850. Mungkin itu saja, Bapak-Ibu hadirin sekalian, kami persilakan kembali untuk moderator kami. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih banyak, Dr. Stefani. Selamat untuk Instagram stories terbaik dan penanya terbaik untuk webinar pada hari ini. Dengan promo pada hari ini juga, semoga dengan hadirnya banyak promo yang menarik dari Rumah Sakit UKI dapat memberikan sukacita senantiasa dan pelayanan terbaik bagi Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang akan berobat ke Rumah Sakit UKI. Baiklah, Bapak, Ibu, hadirin yang terhormat, tidak terasa waktu kita sudah mau selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber, Dr. Franz, spesialis paru, dan Dr. Dian, spesialis anak, yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah mengikuti rangkaian acara, serta kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar kesehatan ini bisa berjalan dengan baik. Kami harapkan acara webinar kesehatan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia bisa mempererat solidaritas RSUKI dengan siapapun yang telah mengikuti acara webinar ini dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita menutup webinar kesehatan ini, kita akan foto bersama. Bagi peserta bisa menghidupkan kameranya. Dan dalam hitungan ketiga, boleh kita akan berfoto bersama. Saya akan mulai. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, kita akan berfoto bersama lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Tidak terasa waktu sudah siang. Kita akan mengakhiri webinar kesehatan ini. Saya Mustika Putri Gama Kamuyen, Sarjana Kedokteran, pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar kesehatan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Mustika, Dr. Mustika, Dr. Dian, Dr. Prats. Terima kasih semua partisipan, Dr. Stefani. Jin lip ya.